kualitasnya baik. Wah, sekali soalnya. Murah. Sudah saya cek soalnya. Sudah dicek. Sudah. Lama banget, cocok sekali sama kriteria saya lah. Kalau mau beli Kawasaki Ninja 250cc atau 150cc, bisa membeli di Farhan Motorsport. Wah. Harganya itu sesuai kualitas, murah. Wah. Banget pokoknya. Remember the first time. Selamat datang di channel Farhan Motorsport, channel jual beli Kawasaki Ninja terlengkap dan berkualitas. Apa kabar Indonesia pecinta Kawasaki dan juga subscriber Mokas yang ada di Indonesia, anak rantau, komunitas, mudah-mudahan sampean semua diberkahi banyak rezeki, berlimpah, amin amin ya rabbal alamin. Mencoba dan mencoba, terus mencoba, jalankan amanah, karena apa? Kepuasan customer adalah tujuan utama Farhan Motor. Jadi setiap ada kegiatan, setiap hari itu wajib di vlog. Tujuannya apa? Menghindari unsur tipu menipu dan juga untuk kepercayaan calon-calon customer yang masih ragu, masih bimbang sama kinerja Farhan Motor. Jadi setiap hari itu ada pembelian, ada ter-DP dan juga ada update harga mingguan. Jadi update harga mingguan itu update setiap satu minggu sekali, hari Sabtu Minggu pasti ada update harga. Itu salah satu hasil buruan hari ke-1 sampai ke-6 yang sudah siap ditayangkan, sudah siap direview untuk harga, untuk tahunnya, untuk speknya kayak gimana, kayak gitu bro ya. Dan juga ada salah satu video Farhan Motor mengenai apa? Mengenai solot lagi, solot lagi, dan solot lagi. Limit edition, anniversary, RR new, ini salah satu customer dari kota Mojokerto bro ya. Mungkin dia itu tahu kualitas, tahu kinerja Farhan Motor, nggak pakai lama, bingung, beliur, bla 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 bla, pior, sat, los gak rewel, pantau cocok bayar, kayak gitu ya. Ini salah satunya Mas Heri, kita ajak ngomong sebentar. Mas Heri, apa kabar Mas? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Mas Heri dari Mojokerto mana?
Saya dari Desa Tawangsari, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Wah, Trowulan bro ya, Trowulan. Jadi ya. Tawangsari dan ini di Gresik. Emang Mas Heri sendiri itu asal usul itu info dari mana sih Mas Heri? Dari Facebook Mas. Facebook. Ya, oh, media Facebook. Facebook. Apa pernah lihat media YouTube apa enggak? Belum. Belum pernah. Belum pernah. Lah nanti dilihat Mas, jangan lupa dilihat siap, dan siap. Juga jangan lupa di subscribe ya. Siap. Gratis nanti hasil dari YouTube soal itu dari subscriber kembali ke subscriber, dari kamu kembali ke kamu. Makanya dukung terus Channel Plus Motor dan terima kasih yang sudah mendukung dengan sepenuh hati. Tanpa sampean semua para motor bukan apa-apa. Tanpa sampean semua para motor nggak mungkin bisa jual motor sampai ke Mojokerto, sampai ke luar pulau, luar Jawa Timur. Jadi berkat kinerja dan juga dukungan sampean semua, Farhan Motor jalan ke mana, makin lama makin dikenal, makin dipercaya banyak customer. Khususnya customer jelas, customer orang yang sudah mempercayakan pilihan motornya, motor Kawasaki Ninja di Farhan Motor. Mas Heri, ini motor yang sampean pilih ya? Ya. Kawasaki Ninja RR New Anniversary, kayak gini ya. Emang Mas Heri sendiri tuh suka motor kayak gini tuh suka dari kapan? Suka dari SMA, Pak. SMA. SMA. Wah, impian dari SMA sekarang sudah terwujud, Alhamdulillah Mas Heri ya. Terus suka dari segi apanya sih Mas, kok harus pilih anniversary kayak gini? Warnanya Pak, hijau. Kawasaki kan identik. Hijau. Identik dengan warna identik hijau. Dengan warna hijau, apalagi kalau bukan Kawasaki Ninja kayak Kawasaki gitu. Ninja. Mantap, dan juga kayak warna gini tuh langka. Langka. Di jalan tuh jarang-jarang Mas Heri ya. Jarang banget. Nah, makanya ini yang limit yang 30 tahun anniversary. Mantap. Mas Heri sendiri ini tadi udah di test drive atau belum? Sudah. Sudah. Gimana naikannya, Mas? Sangat enak sekali. Sangat enak sekali. Cocok. Kriteria saya lah. Sesuai kriteria. Sesuai. Mantap, mantap. Ya, Mas Heri sendiri ini pembelinya cash apa kredit? Cash. Cash. Sultan, bro. Sultannya kota Mojokerto, Trowulan. Pembeliannya cash. Pantau cocok bayar, ya, Mas? Ya. Sebenarnya di Farhan Motor itu, Mas, bisa kredit. Area Jawa Timur, proses nggak pakai ribet. Cukup satu hari proses. Setengah hari dapat hasil, proses selalu dipantau sampai UK, sampai ACC, sampai bisa bawa motor ini lu pulang. Kayak gitu Mas Heri ya. Tapi Mas Heri Sultan, pembeliannya cash ya pakai lama. Tapi untuk harga tersendiri Mas Heri, ini kalau dalam kategori kriteria dalam hati sama sing sangat dalam, ini motor tergolong murah, sedang, mahal atau gimana? Ya murah, sesuai kualitas. Soalnya kualitasnya baik. Wah, sekali soalnya. Murah. Sudah saya cek soalnya. Sudah dicek? Sudah saya cek. Dari awal sudah saya cek, gitu. Dan harganya sesuai kualitas. Sesuai, harga bawa rupa. Harga tapi, bawa rupa. Murah, tapi untuk kualitas yang pasti nggak murahan. Kualitas, ya? Iya. Dijamin, bergaransi 1 bulan. Nanti kalau ada apa-apa sampean tinggal kontak, kayak gitu Mas ya. Oh. Ada garansi 1 bulan, nanti kalau ada apa-apa sampean tinggal konfirmasi. Oh, iya. Kayak gitu, ada garansi. Dan juga untuk turut-turut yang lainnya, kenapa Mas kok pakai diplok, mohon maaf Mas ya, ini buat dokumen. Nah, biar sampean itu tahu sampean itu beli di sini. Jadi ini salah satu customer cerdas, tahu kualitas, pantau cocok bayar. Kayak gitu. Ya Mas Heri sendiri untuk masalah pelayanan Mas yang sampean rasakan dari pertama, kita kan enggak kenal Mas ya. Dari pertama sampai sekarang pelayanan yang sampean rasakan di Farhan Motor itu gimana Mas? Ramah banget, cocok sekali sama kriteria saya lah. Ramah banget. Waduh, mantep. Wis pokoknya entek namek kurang golek, wis tumplek-blek pokoknya ya. Iya. Ya Mas Heri, apa bisa direkomendasi Mas Heri untuk koncone, temene sing ono nang Indonesia? Kalau mau cari Kawasaki baik 650 tipe apapun bisa direkomendasi ke Farhan Motor, monggo. Iya. Untuk anak-anak Indonesia khususnya di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, kalau mau beli ini Kawasaki Ninja 250cc atau 150cc bisa membeli di Farhan Motor Sport. Wah. Harganya itu sesuai kualitas, murah. Wah. Banget pokoknya. Murah banget. Kayak gitu ya. Tapi kualitas yang sesuai pasti kualitas. Sesuai ya. Jadi harga bawa rupa kayak gitu Mas Heri, kategori kayak gitulah. Jadi untuk jangan motor garansi. Garansi, motor dijamin segel, full ori, pembawaan. Jadi Farhan Motor itu mencoba ngomong apa adanya Mas Heri. Jadi kebanyakan customer Farhan Motor itu banyak yang online. Jadi dari luar pulau, luar Jawa Timur. Jadi Farhan Motor ngomong apa adanya. Kondisi motor kayak gimana itu nggak pakai nutup-nutupi. Di losno.
ngomong apa anani, alhamdulillah sudah dipercaya banyak customer ya, berkat kejujuran ngomong apa adanya. Kalau untuk motor standar ya standar, bongkar servis ya bongkar servis, porting ya porting, boring ya boring, motor Mas Heri standar, segel, bergaransi, bisa dicek ke Kawasaki ya. Nah, ya Mas, di sini bukan motor bodong, motor real resmi bergaransi. Soalnya apa? Dokumennya par motor video kebanyakan itu bokeh colut. Kalau sampean pengin tahu yang terbaru itu Sabtu Minggu ada update harga. Jadi kalau hari biasa pasti bokeh colut. Ini ada BPKP, ada STNK, komplit semua, nopolnya S Mojokerto. Aman terkendali, yang pastinya aman terkendali untuk motornya ya. Jadi ada faktur semua tembus, nomor rangka, nomor mesin. Kalau nanti nggak ada ketidakcocokan bisa konfirmasi ya. Kayak gitu, yang pasti aman sebelum masuk sini, yang pasti udah di cross check dan sudah di detailing semua, kayak gitu ya. Dan ini buktinya ada BPKB, bukan motor bodong, bukan motor gidang, real motor resmi bergaransi. Ini BPKB diterima. Dan setiap pembelian di par motor itu Mas Heri dapat giveaway street kayak gini. Jadi ini salah satu gift yang kemarin dibuat giveaway dari kamu kembali kamu, dari subscriber kembali ke subscriber, ada gift par motor kemarin. Hasil dari YouTube sedikit, makanya dukung terus channel par motor, nanti hasilnya semakin maksimal. Gipnya semakin menarik kayak gitu. Dan ini salah satu gip setiap pembelian unit di Parar Motor dapat gip kayak gini. Ini untuk Mas Heri ya. Terima kasih ya Mas Heri, terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih sudah menentukan pilihan motornya sejak SMP, sudah terwujud alhamdulillah, mudah-mudahan awet barokah di sampean ya. Nah bro, sekian untuk review kali ini, review Parar Motor, review mengenai apa, mengenai solot lagi Kawasaki Ninja 30 tahun anniversary lari ke kota Mojokerto. Tak jual kesampaian, semoga awet barokah. Salam hangat semua pecinta Kawasaki, subscriber, anak rantau, komunitas, dan juga mokas. Mudah-mudahan sampai semua diberkahi banyak juga di bimbang minangin jalan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.